Lantas apa rencana pemeriksaan di Mako Brimob hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan Salam Rahmat di sana. Selamat siang, Salam. Apakah ada agenda pemeriksaan hari ini? Ya baik, selamat siang Wilson Deta dan juga pemirsa. Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dan sejak 6 Agustus lalu, Ferdi Sambo langsung ditempatkan di Makobrimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat di tempat kami melaporkan saat ini. Yang mana tujuan dari Ferdi Sambo dibawa ke sini adalah agar pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo ini bisa berjalan dengan cepat dan juga independen dalam proses penjalanan hukum yang didalami oleh tim Sus Polri. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pada Senin lalu, Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Baradae dan juga peninjauan TKP di lapangan, yang mana dari hasil peninjauan TKP dan juga pemeriksaan terhadap Baradae, Komnas HAM menilai adanya pelanggaran HAM dan juga indikasi kuat terjadinya obstruction of justice atau intervensi menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Dan perlu kami sampaikan juga Wilson, Deta dan juga pemirsa bahwa tim Sus Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap istri dari Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, pada beberapa hari yang lalu ataupun pada minggu ini. Dan nantinya pada siang hari ini tim Sus Polri rencananya akan mengagendakan terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati di Bareskrim Mabes Polri. Dan perlu kami sampaikan juga Wilson, Deta dan juga pemirsa bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, aktivitas di Makobrimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat ini terpantau sepi, tidak banyak aktivitas yang terlihat ataupun pergerakan yang ada di Makobrimob ini, hanya terlihat dari adanya kendaraan yang lalu lintas ini hanya sedikit sekali yang untuk keluar ataupun masuk, dan juga terlihat adanya anggota dari pasukan Brimob yang berjaga-jaga di depan pintu masuk Brimob di Makobrimob Depok Jawa Barat ini, lengkap dengan menggunakan senjata laras panjang yang dibawanya. Dan terlihat juga Wilson, Deta dan juga pemirsa, ini di layar kaca Anda ataupun di belakang kiri saya ini terdapat dua mobil unit kendaraan Brimob, taktis Brimob dan juga beberapa unit kendaraan bermotor jenis trail yang disiagakan di depan pintu masuk Brimob di Depok ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini sudah ada 16 anggota kepolisian yang ditempatkan di tempat khusus, yang mana 6 diantaranya ini ditempatkan di Makobrimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat terkait dengan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus di Duren Tiga tersebut. Wilson, Deta. Terima kasih, Salam Rahmat atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.